anak gimana? Sebenarnya bikin level tuh asli. Itu sama aja kayak gara-gara untuk shooting. Dia malah happy sih, dia tuh sebenarnya suka di luar, gak suka di dalam rumah gitu. Cuman aku sih kalau gak, dia gak penting-penting banget, aku gak bawa. Kalau suami gimana kak? Melihat anak udah shooting gitu. Kalau suami sih sebenarnya dari awal kan memang bebas aja. Cuman dia sih percaya-percaya sama aku aja ya. Karena kan aku bilang yang penting scene-nya sedikit, terus yang banyak denger yang candid-candid, tapi baik kan candid-candid. Aku suka tidur banget, jadi 2 jam sekali dia tidur, 2 jam, 3 jam, terus makan 4 kali sehari, kusuk pula. Jadi yang bikin repot sebenarnya ASI sih, karena aku masih, kalau gak sama dia, aku masih lupa di pesawat, di bandara, terus apa sih, sulit gak sih untuk dekret, untuk syuting kayak gitu? Enggak, kebanyakan kalau baby gitu kan candid ya, gitu, ambilnya candid. Tapi bisa dikatakan lagi mumpung gak sih, misalnya? Enggak sih, karena memang tadi kita gak mau, tadi kan syuting semuanya pakai lainnya orang, tapi semuanya nggak mau, sekarang semuanya maunya dia, karena setiap kali kita pakai, kan dulu kan pakai bayi-bayinya orang, baru sekali ini pakai dia, jadi pas sekali pakai dia ternyata dia suka gitu lah. Kemudian tapi suamiku sih bilang nggak usah lah, ngapain gitu, kalau suamiku kan dari dulu ngapain gitu. Dia bilang ternyata dia yang suka. Sebenarnya aku tuh pengen ngajarin Rafa untuk sama orang lain tuh berinteraksi gitu. Karena kan aku nggak memberikan dia main handphone, nggak boleh handphone, TV juga jarang banget. Jadi aku lebih suka gitu melihat orang, ketemu orang, mainnya di rumput, bersama gitu ya, kotor gitu. Aku pengennya dia tuh ya kayak aku dulu, maksudnya mainnya tuh ya di luar-luar kayak begini, ketemu orang. Soalnya kalau misalnya kita nggak membiasakan dia untuk ketemu orang, untuk bermain kotor gitu, ya dia nggak biasa biasa. Apalagi daerah rumahku tuh bersih banget, jadi aku bakalan bawa ke rumah mamaku, suruh jalan-jalan, kayak kotor. Kalau untuk kan Rafa udah punya penghasilan sendiri. Tabungnya sampai. Oh dia doang. Kita cerita sama aku, tapi nanti aku kasih ke dia. Tapi aku tenang aja, nggak diambil. Tapi kalau untuk patokan harga sendiri, enggak itu. Oh iya, lebih gede kayaknya ya. Itu manajerku yang ngurusin gitu. Tapi memang itu sih sebenarnya senang-senang aja. Kita sih bilang sama klien kalau mau pakai Rafa, ya dia datang sesuka-suka kita. Pokoknya yang ambilnya kayak kredit, jadi dia lagi main kita ambil gitu. Jadi dia lagi makan di show gitu. Tapi sebenarnya bukan yang diarahin, bayi mana bisa diarahin ya. Dia lagi main aja di show gitu. Kalau memang mau ngambilnya kredit, ya bisa. Kalau enggak ya enggak mau. Tapi saya papanya intrigasi untuk apa di dunia internet, apa masih marah-marah gitu? Oh enggak, papanya sih sebenarnya dari dulu bebas. Cuma papanya bilang, tapi nanti kalau udah gede mesti lanjutin usaha-usaha papanya gitu. Jadi ini ya untuk dia belajar aja interaksi sama orang, belajar gimana ketemu orang gitu kan, bayi harus belajar. Tapi kalau ngomongan baru, aduh aku separin mikir itu kayak bingung ya. Tapi dua anak, satu anak aja sebenarnya udah repot ya. Tapi orang zaman dulu sih bisa, berarti ya aku bisa. Cuma memang kendalanya karena waktu aja sih. Ya paling ya harus jadwalnya sih, sama kayak besok aku sampai malam, aku minta suamiku pulang lebih cepat. Itu memang ada masuk ke untuk apa namanya dalam waktu dekat gitu. Ini kan aku udah 30-an, jadi lebih baik aku cepatlah daripada nanti telat sama umur 40 kan, nanti makin capek ya. Jadi sekalian badannya ancur-ancuran, waktunya aku tuh udah lama nggak tidur tuh gitu kan, malam-malam masih nyusuin kan, jam 11 sama jam 3 dia jadwalnya nyusu. Jadi aku udah lama nggak tidur panjang sih sebenarnya. Jadi sekalian capek, sekalian badannya capek, sekalian masih inget kan gimana ngurusin bayi, sekalian repot, nanti mereka udah gede aku baru bisa. Tapi katanya sih nggak bakal bisa ya. Anak itu kita nggak akan pernah bisa untuk ngerepot. Tapi ya udahlah, nikmatin aja, memang udah kodratnya kan. Selama ini udah ngasih yang aku udah ngasih yang terbaik gitu. Walaupun aku kerja, aku udah ngasih yang terbaik. Menunya setiap hari enak-enak, bergizi-bergizi, semua apapun yang dibutuhkan aku kasih. Jadi kasih sayang. Aku kalau sama dia nggak pegang handphone, nggak lihat lain, interaksi terus. Jadi aku berusaha untuk kasih yang terbaik buat aku. Siap kontak sih lagi dong. Iya. Tapi targetnya apa sih yang kedua ini, cewek? Saya pengen cewek, cuma kalau Tuhan kasih cowok juga gak apa-apa ya, dikasih juga bagus lah. Kalau suami sendiri? Suami mah suka-suka aku sih. Sebenernya pengen tuh anak tuh dia. Ya dia enak ya, masing-masing aja. Gue harus gendut lagi gitu ya. Jadi ya dia bilang terserah cowok-cewek, cuma kalau cewek sendiri